Nah, coba perlihatkan Mak tadi yang udah di ini guys, masih bagus ya. Wah, kebetulan. Kalau di Hong Kong soalnya tetap di channelnya Mi Annelies, dan kali ini Mi Annelies itu mau mencari kemiri guys. Kebetulan di sini kemirinya itu udah pada jatuh semua, ada pohonnya gede banget. Pingin tahu guys ya, ini di atas aku itu kemirinya kayak begini loh guys. Oh, itu lihat, ini pohonnya segini tapi buahnya tuh banyak banget guys ya, bisa jatuh di bawah semuanya. Oke teman-teman ya, yang nonton jangan lupa like, subscribe, komennya, ikuti keseruanku yang lagi mencari kemiri hari ini ya guys. Yuk, let's go. Nah guys, ini ya kemirinya. Hari ini aku udah ngumpulin banyak banget, dan kebetulan aku bersama emaknya. Emaknya orang Apek ya. Maklum emaknya udah di Hong Kong lama banget, ini sekarang lagi mencari kemiri. Banyak banget Mak. Ih, tepat ini bisa dimasak. Nah kalau ini hitam loh Mak. Ini hitam kayaknya enggak itu. Tadi udah dicoba dibuka ya sama emaknya ya. Ternyata dalamnya itu masih bagus. Oh, bisa dipergunakan untuk masak. Nah Mak. Nah coba perlihatkan Mak tadi yang udah di ini guys, masih bagus ya. Wah kebetulan. Kalau di Hong Kong soalnya nggak ada orang yang mau ya kayak gini ya, nggak ada yang tahu, maksudnya bukan yang mau ya. Kalau di Hong Kong itu dibuang. Di Hong Kong itu di pinggir jalan itu banyak banget loh guys. Ini semuanya itu kemiri gede. Nah kebetulan aku di daerah sini ya. Ini di udah jatuh pada di bawah-bawah semua teman-teman ya. Tuh lihat ini luruh kemiri. Ih, ada yang udah itu semua. Nah ini kayak begini. Ini kopong. Ih, kalau yang ini berarti udah kering, udah lama ya. Jadi berarti mencari yang kita yang keras-keras. Yang keras. Oh, itu di dalam situ banyak. Oh, itu maknya apa dibanting. Lah, ini udah dibanting sama maknya jadinya begini, guys. Wow, ini masih bagus, masih banyak loh. Itu di dalam sana itu kayaknya banyak tuh yang di situ. Ini maknya dapat banyak guys. Pingin tahu pohonnya guys? Pohonnya ini loh, gede ini bayangkan. Tuh setinggi itu pohonnya. Jadi semuanya pada jatuh. Ini dapat banyak kemiri, kita cari lagi. Nah kayak begini. Oh, ini udah bolong, ini nggak berlaku. Jadi cari yang sekeras tuh, yang di atas tuh sana itu. Masa aku iki loh Mak. Nah iki. Oh tapi kopong ini ada. Luruh aku sampai diliatin sama. Ini dapat banyak. Ini kenangan nih, maknya mau pulang Indonesia ya. Orang mana Mak? Orang Cilacap. Kota ya Mak ya? Kotanya Cilacap. Ini aku bersama emaknya mencari kemiri. Thank you.
segede sini loh guys. Ini agak-agak tinggi ya, tapi pada jatuh semua itu kemirinya di bawah. Ternyata di Hongkong itu banyak banget kemiri. Dan aku sudah dapat banyak, aku kantongin ya, sudah dibawa emaknya di dalam tas itu. Tapi gak apa-apa, lumayan guys, nanti kalau masak itu kita bisa pergunakan ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya video aku ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Aku akhiri sampai di sini dulu ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.